Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bakalan bikin konten lagi yang pastinya masih konten olahraga ya. Di sini saya mau bikin konten, saya mau ngasih tahu kalian beberapa tips juggling ya yang baik menurut saya. Langsung aja kita ke tips yang pertama. Kalian harus bersahabat dengan bola dulu ya. Kalau bisa kalian mencintai dia seperti kalian mencintai pacar kalian. Karena bola itu kalau misalkan kita sudah mulai juggling, pasti kita menyiksa dia, tetapi dia tidak pernah membalas dan juga tidak pernah menyakiti kita. Jadi berusaha untuk bersahabat dengan bola ya, sekalipun kita menyiksa dan mengundang dia ke sana ke sini, tetapi dia masih setia dan masih bisa diajak main sama kita. Oke, itu yang pertama ya, cintailah bola ketika kalian mencintai pacar kalian atau orang tua dan orang-orang terdekat kalian. Oke, itu tips pertama dari saya, cintailah bola. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua yaitu taruhlah bola di tengah-tengah kaki kalian, tentang jaraknya berapa cm dari kaki kalian, terus gerakannya bola ke kiri dan ke kanan seperti ini. Pandangan kalian di depan, berapa jarak dan pandangan kalian, terus naikilah bola tersebut dengan kaki ya, seperti ini caranya. Cobalah bersahabat dan cobalah gerakin bola dan cobalah memandang bola seperti kalian mencintai orang tua kalian, mencintai pacar kalian dan mencintai Tuhan kalian. Coba lakukan dengan hati yang bersih, lakukan dengan baik. Oke, selamat mencoba. Video tips juggling dari saya, mudah-mudahan kalian suka dan juga mudah-mudahan kalian bisa mencobanya di rumah kalian masing-masing. Dan jangan lupa pesan saya, lakukan sesuatu itu dengan hati agar apa yang kalian inginkan bisa terlaksana dengan baik. Kalian kalau misalkan kalian suka dengan video ini, tolong di subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa buat share ya, bagikan buat teman-teman kalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Oke, terus komen di bawah, saya harus bikin tips dan trik apa. Oke, saya tunggu komentar kalian. Oke, thank you.